Soba PR, kasus COVID-19 kembali menggeliat. Pemerintah kembali menerapkan PPKM level 2 di Jabodetabek. Bersamaan dengan melonjaknya kasus positif di awal bulan Juli, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk segera bersiap menghadapi resiko terburuknya. Lebih lanjut, dia mendorong agar kegiatan vaksinasi kembali digencarkan sebagai langkah preventif menghadapi cepatnya penyebaran virus corona. Di sisi lain, Jokowi memprediksi lonjakan kasus COVID-19 akan terjadi pertengahan Juli 2022 atau setidaknya minggu kedua di bulan ini. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.